Bagaimana maksudmu? Benar, Ayah. Itu dia. Ya. Itu hanya kepala kerbau. Tadi kami yang menghanyutkannya ke laut sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Allah. Hah? Sebagai bentuk syukur kepada Allah? Iya, karena kami baru saja mendapatkan panen yang berlimpah. Ini hasilnya. Oh, begitu. Dari mana tata cara seperti itu bapak-bapak peroleh? Kami mewarisinya dari kebiasaan orang-orang tua kami. Memangnya kenapa, Pak? Mohon maaf, bapak-bapak semua muslim kan? Ya, jelas dong, Pak. Memangnya kenapa? Begini, apakah bapak-bapak tahu bahwa Islam memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkan rasa syukur? Tapi kami membaca Al-Quran loh, Pak. Alhamdulillah. Namun sekedar membaca saja itu belum cukup. Kita harus juga mempelajari kandungannya di bawah bimbingan guru atau ustaz. Karena kalau tidak dibimbing oleh ustaz, kita bisa tersesat kan ya? Iya, benar sekali Samil. Wah, kalau begitu Dodo sudah benar dong. Dodo kan punya ustaz. Tapi Paman, sewaktu zaman Nabi, ustaznya siapa? Ya Rasulullah, dok. Ngomong-ngomong, Pak, kami mau tanya, kenapa Allah mengutus Rasul? Begini, bapak-bapak, setidaknya ada 3 maksud Allah mengutus seorang Rasul. Pertama, untuk membimbing kita mengenal Allah, Tuhan kita. Kedua, membimbing kita dalam beribadah kepadanya. Ketiga, sebagai suri teladan kita dalam bersikap dan bertingkah laku yang baik di dunia ini. Misalnya, hormat pada orang tua, rukun dengan tetangga, suka menolong, dan lain sebagainya. Lalu ya, andaikan kita ingin beribadah, tapi caranya tidak mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, bagaimana ya? Allah menegaskan ibadah seperti itu tidak diterima, alias ditolak, karena kita tidak boleh melakukan ibadah selain dari apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kasihan deh paman-paman ini. Kurban kerbaunya tidak diterima.
Kenapa ya begitu, Pak? Ya, begitulah, Pak. Karena apa yang bapak-bapak lakukan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah bisa menimbulkan murka Allah. Kenapa Allah murka, Pak? Karena kita diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah, tapi bersyukurnya tidak kepada Allah, dan tidak dengan cara yang disukai Allah. Berarti selama ini kami salah. Sudahlah, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mulai sekarang, tinggalkan hal-hal seperti itu sebagai tanda taubat kita. Dan satu lagi. Apa lagi itu, Nak? Lain kali, daripada dibuang-buang ke laut, lebih baik kepala kerbaunya dan jangan lupa dagingnya juga, anterin ke rumah Dodo, biar disembur oleh Ibu Daya. Oh.